Semua berhasil memenangkan Piala Citra FFI tahun lalu sebagai aktor terbaik. Dan sekarang kembali lagi dengan peran dan dengan tanggung jawab yang cukup besar lagi untuk seorang Martinelli. Silakan boleh ceritakan kesannya Martinelli. Awal nerima sebenarnya tuh waktu itu lagi sibuk, ada sibuk syuting di luar Jakarta, terus tiba-tiba Daniel telepon, bro, I got this thing, blah 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 blah, okay, yeah, sure, dan sunyi bro, selama sebulan, kesitu, and then tiba-tiba, gak lama kemudian Mas Lukman, yo, okay, terus habis itu ketemu, and then pas ketemu, gue malah nyaranin aktor lain, gimana kalau gak dia bagus loh, terus itu apa tuh yang membuat lo akhirnya? Karena ya apa ya, everybody, semua orang tahu lagunya, semua orang tahu he's a pop icon, and apa ya, pasti bakal banyak ke depannya tuh, I know that, gue kenal sama dia. Gini, dan itu kan apa lumayan crowded di gue aja kan? Yeah. Nah, I don't think I'm ready for this kind of apa responsibility. Terus lama-lama ya udah deh gini aja deh, apapun yang terjadi terjadilah. Dan ini emang dari dulu udah manggil karena si skenario nya itu memanggil gue juga, plus pas kita udah jalan masuk workshop, lama-lama satu persatu terbuka gitu. Satu persatunya terbuka, ternyata lu tuh rekomendasi dari keluarga. Hah? Terus kan, really? Oh, okay. Terus, oh ternyata yang jadi bokap lu Om Bucek. Om Bucek udah tahu gue dari segini. Terus, pokoknya jalan yang seharusnya berat terasa ringan aja gitu. And I think this is a blessing. Itu sih. Martinelli, tepuk tangan untuk Martinelli. Terus kita mau statement dari Martinelli, kita juga pengen nanya ke produser dan juga nanti ke keluarga, tapi ke